Pemirsa, pindah ke wesanan pandemi COVID-19, utamanya ni ring pemargin pembelajaran miwah ujian antuk daring. Pemekas ring Kabupaten Karangasem, sani akehan ngeranjing zona hijau miwah kuning, kantun sideng laksana yang pembelajaran tatap muka, rumasuk ujian luring ring sekolah, antuk setate tegep anut ring protokol kesehatan. Ringgala Abulan Sani Lintang, Kabupaten Karangasem sampun ngawit ngelaksana yang pendidikan tatap muka ring sekolah. Rau makin nyanggre pengunta tahun ajaran siswa kelas 6 SD ngelaksana yang ujian sekolah. Manut Kepala Satuan Pendidikan SD 2 Antige Klot Inengah Adnyane, ujian sekolah kedadosang sesela antuk nureksain kewentenan anak didik ipun pemekas siswa kelas 6 ring Satuan Pendidikan SD 2 Antige Klot. Sewilang penguntat masan pembelajaran, ketah kepatutan ngelaksana yang evaluasi. Satuan Pendidikan SD 2 Antige Klot ngemargiang ujian sekolah, ngawit saking tanggal 7 Mei, kantos tanggal 17 Mei, warse kali tali selikur. Nanging kanton libur ritat kale libur hari raya Idul Fitri ring tanggal 13 miwa 14 Mei. Jadi nilai ujian ini adalah keharusan daripada sebagai umpan balik dia menyelesaikan pelajaran di sekolah. Kemudian untuk ke SMP itu tidak menjadi acuan. Jadi kami harapkan semua siswa untuk bisa melanjutkan ke SMP karena itu merupakan amanah dari undang-undang, yaitu mewujudkan atau mensukseskan belajar 9 tahun. Ring sejeroning pemarkin ujian kantun tegap nganutin protokol kesehatan, pinake usaha namakin pengelola COVID-19. Prokes 6M inucap luire ngangkin masker sani patut, ngwajikin tangan, nyage jarak, nenten melelungan, nincapang imun, miwa anut ring pewara. Kuentenan siswa sani nyarengang ujian tigang dasa tiga diri, inggian pitulas diri saking siswa lanang miwa 16 siswa istri. Pemargin ujian kekepah dados kali ruangan antuk setate nyage jarak meja miwa ngemargiang protokol kesehatan COVID-19. Indrawan, Bali TV.